Selebgram Klinwari Hadianda ditangkap jajaran Polresta Bogor karena diduga mempromosikan judi online melalui akun Instagram miliknya. Pelaku yang masih berstatus mahasiswa mendapat bayaran 5 juta rupiah setiap bulan dari promosi judi online. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bogor meringkus selebgram bernama Klinwari Hadianda karena mempromosikan judi online. Polisi menemukan barang bukti berupa akun Instagram pelaku yang berisi promosi judi online. Klinwari merupakan orang keempat yang ditangkap dalam setahun terakhir karena mempromosikan judi online. Klinwari merupakan mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Kota Bogor. Mahasiswi asal Jakarta ini mengaku mendapat bayaran 5 juta rupiah per bulan dari promosi judi online. Uang dipakai untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Dia sebagai brand ambassador, ya, Indosultan 88, dan mendapatkan support ataupun kiriman transferan dari Natali dengan janji 5.500.000. Namun dari tersangka ini baru menerima 3 juta rupiah karena akhir bulan ini sudah keburu ketangkap oleh jajaran Polresta Bogor Kota. Selain tangkapan layar iklan judi online dari akun Instagram pelaku, polisi juga menyita rekaman percakapan, ponsel, dan bukti transfer uang. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, yang ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Uangnya untuk apa, Mbak? Ivan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.